Soimah Pancawati, atau yang lebih akrab disapa dengan nama Emma Soimah, ikut buka suara menanggapi single terbaru Rizky Bilar yang berjudul *Insan Biasa*. Seperti yang diketahui, single *Insan Biasa* milik suami sang diva dangdut tanah air, Lesti Kejora, baru saja dirilis. Tepatnya, tanggal 24 Juni 2023, lewat kanal YouTube Leslar Record, single terbaru ayah Muhammad Leslar, Al-Fatih Bilar, tersebut. Mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Sambutan hangat tak hanya datang dari kalangan masyarakat biasa saja, bahkan sederet artis dan penyanyi ternama tanah air ikut memberikan komentar mengenai single terbaru Rizky Bilar yang berjudul "Insan Biasa". Salah satunya datang dari penyanyi top Indonesia, Soimah Pancawati. Istri dari Herwan Prandoko tersebut, mengaku kagum dengan kreativitas karya terbaru dari Rizky Bilar itu. Dalam keterangannya, Emai Soimah tak menyangka jika Rizky Bilar sehebat dan seindah itu menciptakan lagu. Dewan juri ajang dangdut Indosiar tersebut secara belak-belakan mengatakan bahwa dirinya terpesona dengan lirik, irama, musik dan video yang ada dalam single insan biasa tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Emai Soimah juga tak lupa, mendoakan semoga single terbaru milik Rizky Bilar. Bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas tanah air. Emai juga Soimah mengucapkan selamat dan sukses atas perilisan single insan biasa milik suami Lesti Kejora tersebut. Untaian ucapan selamat dan doa, tak hanya datang dari Soimah Pancawati saja. Bahkan sederet selebritis dan penyanyi top tanah air, juga memberikan ucapan yang sama kepada Rizky Bilar. Hal itu diketahui lewat komentar-komentar yang ada di media sosial saat ini. Terutama di media sosial milik Lesti Kejora dan Rizky Bilar, baik itu di Youtube, Instagram, Facebook, TikTok maupun medsos lainnya. Seperti misalnya, Haris Friza, Adiski, Abi Ramzi, Asila Maisa, Ivan Gunawan, Aurel Hermansyah, Atta Halilitar, Ali Syakib, Tekurian, Ria Ricis, Ayah Kejora, Deni Sumargo, Raffi Ahmad, Rudi Salim dan tentunya masih banyak lagi. Dengan begitu, hal ini menjadi sebuah bukti nyata, bahwa karya terbaru Rizky Bilar yang berjudul Insan Biasa. Mendapatkan apresiasi luar biasa di semua lapisan masyarakat tanah air. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Rizky Bilar menciptakan lagu berjudul Jauh dari Sempurna yang dirilis lewat Lesla Records. Suami Lesti Kejora ini menggandeng musisi Adi Permana sebagai music director dan Ronavian Kristianto sebagai music aranger. Rizky Dilar berharap lagu tersebut menjadi satu lagu terbaik Lesti Kejora. Lesti Kejora dibuat menangis karena ulah Rizky Bilar yang membuatkan lagu untuknya. Ini adalah lagu kedua dari Rizky Bilar yang membuat Lesti Kejora meneteskan air mata setelah lagu Kejora. Selain itu, Rizky Bilar menunjukkan isyarat akan terjun ke dunia musik. Memang beberapa waktu Bilar sempat memamerkan bisnis barunya yakni Leslar Musik. Namun tak hanya berperan sebagai produser, ternyata Rizky Bilar juga ikut terjun membuat karya yakni dengan menuliskan sebuah lagu.